Papua dewe gitu. Wit sing nang wisata Sumber Suko Randu Agung Singasari. Sumber Suko merupakan suatu tempat yang di dalamnya terdapat sebuah sumber mata air yang mana masih asri dan banyak ditumbuhi pepohonan yang masih rindang. Ada beberapa fasilitas yang terdapat di Sumber Suko, antara lain musola, gazebo yang cukup luas, kolam ikan, kolam renang dan beberapa warung. Namun, belakangan ini tempat wisata tersebut terkesan tidak terurus. Banyak dedaunan yang berserakan, tanaman yang tidak terawat sehingga pengunjung mulai berkurang dan tentu saja juga berdampak terhadap pemasukan desa tersebut. Dulu pernah ramai Sumber Suko, banyak pengunjung yang datang ke sini. Tapi lama-kelamaan, pengunjung mulai sepi. Apalagi semenjak pandemi COVID. Hanya beberapa warga setempat yang berkunjung ke sini atau beberapa anak-anak yang datang untuk berenang. Ujar Saturi selaku pengelola wisata Sumber Suko. Amit nun sewu. Iki ana ayunan anak-anak lur. Ya. Emangnya enggak terawat. Kondek kono iku ana wong panen sawah. Bolang. Oke. Ono kayak tempat-tempat warung kali ya biasanya mungkin ya. Oke, sing lapuk ya rusak. Wite gede-gede. Wit apa ya, ringin apa ya? Musola Sumber Suko. Nyaman dulu ya. Enggak terawat. Anak wit gawat di nanggulung. Dia gawat gede. Kayak mancing lur, ya lur. Ana wong mancing. Adus. Wih, rimbun kaya hutan lur ya. Emang ini rek. Lurek sampai roboh. Ini ada orang anu lho. Ngusak manuk. Kayak mancing saya kira kan lur. Kita kawatin. Saya kira kayak mancing lur. Kayak pian pemandian. Kalau pemandian ada cili ini kan lur. Wih, rungkut. Oh.
Terpaksa. Anu ya, itu kena di atas. Iya, itu kawat ini. Mancing saya lur. Terbengkalai lur, eman yuk. Sumber suko nak makam elu dengan gilu. Bu makam siapa ya? Ada dua makam di sini. Wis balik.